melalui tim D9 IPD Ceras pada jam lebih kurang 8.10 malam, iaitu pada 18 bulan semalam, telah pergi ke sebuah flat. Dia duduk dalam di flat. Flat ni di Taman Ceras. So dia sewa daripada satu lelaki Cina dengan RM600 sebulan dia sewa. Dan dia duduk di situ. Dan pihak kita, tim kita telah pergi ke premis tersebut dan telah membuat serbuan di premis tersebut. Dan kita dapat tangkap dia. Masa tu dia sedang cukur rambut. Ini dia sedang cukur rambut. Tujuan dia untuk mengaburi pihak polis supaya kita tak boleh kenal identiti dia. Gambar dia keluar, kita tengok ada rambut. Masa CCTV tu, kita tengok CCTV rakam tu ada rambut. Tapi bila kita tangkap, tidak ada rambut. Sebab ketika itu dia sedang cukur rambut dia dan menjadi botak. Menjadi botak. Dan kita dapati bahawa dia ada memasuki geng, satu geng di Kelang. Nak sebut nama tak? Geng, ha? Geng 08 di Kelang. Jadi bermaksud bahawa dia ni mempunyai aktiviti, tapi dalam dia melakukan jenayah ini, dia melakukan secara solo. Bukannya ada orang bersama dengan dia. Tetapi walau bagaimanapun, pihak kita sedang mencari rakan jenayah dia lah, kalau ada, untuk kita nak mengambil tindakan selanjutnya. Dan kita dapati bahawa dia nak merancang untuk meragut, dan juga kalau ada peluang, dia akan ambil tindakan kepada orang yang ada di sana, di mana-mana tempat yang sunyi lah.